Tuh ceritanya, Cepot. Oh begitu, Cek. Enggak, ini mau nanya boleh gak, Cek? Saya mah udah tahu apa yang mau ditanyain sama Cepot. Apa coba? Ece teh lagi kesel. Bukan, ini mah nih, Mak. Ini mumpung kita berdua nih. Iya, sebetulnya tuh. Saya teh dari dulu nih mau ngomong teh. Cuman malu. Gak usah malu. Kalau apa-apa. Ya malu, Cek. Asli-asli udah malu. Gak usah malu kalau ada ya, apa-apa bener, mau bener. Ngapain. Bener, Ece mah. Ece, gak akan marah, bener. Ngapain marah, hidup di dunia ini harus bahagia. Tidak perlu marah. Ya sebetulnya ini Cuk, saya teh termimpi-mimpi Cuk. Ya naon atuh menenyen penasaran wae Cepot. Iya. Ini Cuk dari dulu bajunya ini terus bau Cuk. Jangan salahkan Cuk. Siapa? Salahkan si Tara. Cuk teh justru lagi kesel, ini teh Cuk teh lagi bimbang, aduh, bingung, bimbang. Lagi gelisah. Kenapa mesti gelisah, ayo. Bingung, ini teh panjer udah masuk. Duh, panjer udah masuk terus? Tapi listrik mati. Apa hubungannya panjer dengan listrik mati, Cuk? Itu dia, makanya Ece teh takutnya panjer masuk jol mati, takutnya gara-gara dikasih panjer. Oh, listrik di rumah Ece mati? Mati, Cepot. Ada tetangga Ece juga, Ece teh mau minta tolong, tolong, tolong pada waktu itu Ece di rumah. Innalillahi wa innaa ilaihi raji'un, itu listrik bisa mati, kenapa sakit Ece? Ini mah listrik, atau masa bukan orang. Ece, kalau ngomong-ngomong urusan mati lampu, di rumah saya juga mati lampu. Iya, Ece tepan keluar, tolong, mati, mati. Ini saya lagi main ini, main game. Main game online. Ujuk-ujuk, pret, mati Ece. Iya, Ece juga tolong, mati, mati, terus? Mati. Banyak warga pada nungguin, Ce, mana selawatnya? Mati dikatain selawat. Ini harus dilaporkan kepada yang berwenang, Ce. Itu dia makanya Ece ini kemari. Pak RT nih, pemimpin kita nih harus tahu nih, keluhan masyarakat. Jadi keluhan masyarakat itu Pak RT harus tahu sebagai pemimpin di sini. Begitu, Ce. Ece juga udah gak bisa apa-apa gara-gara mati lampu. Saya juga begitu, itu apa, main game belum beres. Udah 3 hari, baru 1 hari mah aman. Ini yang kedua, bau bangke, udah mulai menyengat. Ini kata kucing listrik tuh. Aduh, beres lah. Rame ke ya. Beres, Mang. Mana masuk itu, aing bijil tetep, tadi di... Ibingan, iringin, naon, gitulah. Mang, bawa apaan itu teh, Mang? Iya, tiang listrik. yang bener ditanya teh. Iya, orang kernyatok, Emang, Mang, rambut dicatok? Ya, rambut atau dicatok, manya huntu. Emang kenapa dibawa keluar? Ini, saya teh lagi nyatok, ini apa, saudara, Iya. Saudara aing pan datang pada waktu itu. Saudara aing. Heeh. Huntunya itu keriting. Giginya keriting. Heeh. Terus aku inisiatif aja aku catok. Gigi dicatok. Tiba-tiba listrik mati, Oh, Mang listrik juga mati? Itu Wah, dia. Wah, kalau gitu sama dong, cerdas sama. Iya, mendingan langsung laporin aja lah ke Pak RT lah biar cepat. Udah laporan atau ke Pak RT, yuk Mang Jajang yuk. Boleh, boleh lah. Ya atuh. Kumaha ka mana ini itu katain ke Pak RT atau adik nungguan Pak RT di dia? Ya Pak RT biasanya kan suka jalan-jalan sini, kalau ke sini nanti kasih tahu sama Pak RT, Mang Jang, begitu. Well 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 well. Well well. Rakunya Jajang datang. Jajang kemari. Membawa pesan. Eta labuh si mister Si mister kemana? Aduh, mister. Aduh, udah. Awas. Aduh, jadi aneh eta mata teh karogok tuh. Mama Mang Jajang kahibur Mang Jajang. Aduh. Ya. Tayang seuri aja. Mang Jajang mah. Marokanana aing rek seuri kudu kitu. Mang eta teh
lucu mang barusan bis, orang nggak bisa gitu-gituan mang. Ah sakuma ya bodor pelawak ya ing matara seri dah. Yeah. Ini kenapa paja-paja kumpul-kumpulnya di sini paja-paja. Aduh ini mister saya teh mau nungguan Pak RT nih di sini. Mau laporan karena di rumah saya nih Ceda Mang Jajang listriknya pada mati. Heeh, tak gitu tak. Kenapa mati? Ya emang mati. Emang di rumah mister enggak mati? Tidak, rumah saya macang bencana. Wah. Ini mah enggak adil. Masa orang lain yang hidup nyala ini mati? Oh, jangan salahkan saya. Listrik saya seumur hidup tidak pernah mati. Mister, saya juga tahu ini jalurnya sama. Rumah mister dengan rumah warga yang lain jalurnya sama. Masa mister ya sendiri yang nyala? Saya tidak ngomong masalah jalur, tapi saya ngomong masalah listrik. Iya, saya juga tahu, tapi kan jalurnya sama, mister. Tapi listrik saya tidak mati. Wah, ini mah nih Pak RT tidak adil ini mah nih. Makanya udah mendingan laporan aja lah ke Pak RT daripada begini mah. Udah laporan aja lah, ini Pak RT tidak adil. Masa kita mati si mister enggak? Sirik menyirik atuh. RT. Jadi jelema wala sok sirika. Ayo malus bae. Ya si Mang mah tepok ieu. Si Mang mah tepok baru kare sadar. Mang, kul kompak atuh kompak. Kompak ada, kompak teh gulugur kabeneran aing kompak keur sirik mah kenal. Wah, kacau si Mang. Ayo urang emang kieu dakeun we si Mister Caang nu penting mah urang mati. Iya kan komplain, kita itu harus komplain, Mang. Mang harus kompak, Mang, kita itu kompak. Eh, cepot, sakuduna mah urang nu bangga. Aduh. Bangga naon? Si mister mah sorangan nu caang. Urang mah tiluan nu maot. Bukan bangga, Mang, bukan bangga. Kita kan rugi kalau mati listrik, kita enggak bisa ngapa-ngapain di rumah. Rugi mantak mah. Geus ya urang laporan langsung ke PRT daripada jadi pisa capekeun pi omongan. Mang, udah Mang, udah saya maaf. Well. Lo salah ya? Salah. Aduh, ya wis gak usah pakai lagu. Aduh. Ini saya lihat dari kejauhin. Kejauhan. Ya itu, ini kok pada kumpul-kumpul di sini. Kan sekarang ini lagi ada riungan untuk perkumpulan membayar pajak. Iya, Pak RT saya juga tahu. Cuma nih saya nih atas nama warga di sini Pak RT, saya minta keadilan dari Pak RT. Betul. Karena rumah saya, rumah Jaedan nih, rumah Mang Jajang. Mang Jajang ya, mati ya? Oh, Mang Jajang. Wah, mati Mang Jajang. Tadi Mang Jajang bilang mati. Tadi dah Pak RT dah, akhirnya saya Pak RT orang ada sih. Tuh kan, tekompak si Mang mah. Udah cepot jangan diinin lah si Mang Jajang mah suka begitu. Pokoknya mah intinya mah nih Pak RT, kita mau komplain sama Pak RT. Bahkan kita bertiga akan pindah dari kampung ini. Nah, cuk, jangan pindah tuh. Iyain aja dulu. Oh iya Pak RT. Ya, saya juga mau pindah Ciganewa. Jadi Pak RT, tolong Pak RT, kita ini mau komplain masalah listrik. Si mister mah listriknya hurung. Nyala, si mister mah nyala. Kalau kita rumah yang lain, rumah kita bertiga nih, pada mati. Kenapa Pak RT? Minta keadilan saya sebagai warga masyarakat, Pak RT. Loh, itu toh masalahnya. Iya. Justru saya datang kemari juga tadi saya ke rumah Cepot. Iya. Ke rumah Eda. Ke rumahnya Mang Jajang. Hah? Iya, terus. Tapi orangnya pada enggak ada. Ya kan di makanya sini, Pak RT. Makanya saya nengkene baik. Nengkene yeah. Ke sini ya. Ya, maksudnya mau apa nih Pak RT? Lo. Justru saya mau ngasih tahu kalau kalian bertiga mati lampunya itu wajar. Wajar gimana? Ya enggak wajar masa si mister enggak mati kalau saya enggak mati? Enggak adil atuh namanya Pak RT. Loh, kok enggak adil? Ya kalau mister wajar juga kalau dia nyala orang dia bayar tiap bulan. Terus loh ini saya datang ke rumah kalian bertiga itu mau nagih. Kalian bertiga belum bayar 3 bulan. Aduh. Ayo nanti lah ya. Bang, ini urusannya gimana? Wah, Pak RT. Aduh.
Aduh apa? Ya emang saya belum bayar Pak RT. Loh, makanya harus ingat, giliran makainya saja, gak ingat apa-apa, senang-senang, ngecas HP, yang lain-lain giliran bayar lupa. Aduh. Well. Ternyata itu masalahnya. Makanya kalau punya listrik bayar, kalau gak mampu bayar, jangan pakai listrik, pakai obor. Iya. Aduh, maafin Pak RT, ada saya udah sudon nih. Aduh, bener kita Cina belum bayar. Cina juga belum bayar. Ih, amit-amit. Masa saya sudah bayar? Belum juga, atuh. Dikirain tebal. Sudah, kalau begitu, Ceda, kalau memang tidak punya duit sama Cepot, sama Mang Jajang, biar saya talangin dulu. Aduh, terima kasih banget, Mister. Aduh, Mister baik hati. Makasih, Mister. Terima kasih, Mister. Sama-sama. Tapi sekarang, kamu ikut ke rumah saya dulu. Oh, siapa? Ya, mau ngapain? Tolong pijitin saya. Oke, ayo Mister, ayo. Aduh, Mister. Nah, gitu Ceda, makanya harus ada orang yang mengurus listrik itu sendiri. Biar ada yang bayar, kalau nggak punya duit kan bisa pinjam. Supaya nanti tidak ada komplain lagi. Ya, udah sekarang mah begini aja Ceda, jangan lupa saksikan bukan sekedar wayang hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang, hanya di Net.